Ini alarm handphone saya. Jadi ini nih memang amat. Saya. Iya emang gitu, bukan ambulans ya. Oh, iya, iya. Alarm ini buat tetap aktif, stay aktif. Jadi kan saya guru olahraga, jadi setiap 5 menit sekali itu saya emang mau stretching biar heart rate saya itu tetap bagus gitu, terjaga. Iya, iya, bentar ya. Ya. Jadi dulu deh. Oh, iya benar-benar. Jadi biasanya aku itu kayak ada pemanasan gitu. Boleh nggak aku di bawah? Coba gini, jangan lagi. Mulai dari bawah. Itu kalau itu push up, boleh. Push up. Kalau ini squat. Squat. Gitu loh. Itu untuk otot apa kalau squat? Itu untuk hamstring, untuk otot kaki. Oh. Bentar. Mata. Kagak ada mingkemnya. Kita kurang olahraga komandan. Iya, ya, baiknya kan? Kita mengikuti gerakan-gerakan. Iya kan? Okay. Jadi aku setiap 5 menit sekali harus tetap aktif kayak gini, gitu. Iya. Ini hanya ke kanan dan ke kiri? Ya, saya mau nanya pinggang saya tuh agak kurang fleksibel. Oh, jadi harus kayak gini kan? Oh. Kanan. Itu biasanya buat otot pinggang. Iya benar. Saya kanan kiri agak kurang lincah depan belakang biasanya. Oh, atau gini. Bisa. Sur, daripada capek-capek mendingan berdiri sini nih anak. Kita liatin, apalin gerakannya. Hei, handphone. Buat ilmu nanti di rumah. Nanti ini ya. Nanti kita bikin tutorial ya. Boleh. Silakan, Mbak Maria. Gimana? Badannya udah mulai enak kan? Ya, udah mulai. Bentur ya. Ngapain? Sur. Tadi tegang banget pertanyaannya tuh kayak apa sih? Apa? Ngapain? Airdrop. Enggak kirim sekarang. Kirim ke siapa? Dari Dika. Enggak usah deh. Enggak usah di airdrop, Dika. Yeah. Yang tadi. Andri gini. Oke.